lagi di channel Wayan X Gaming. Oke, hari ini kita bakal challenge lagi setelah sebelumnya kita challenge Pajero Alt, guys. Nah, kali ini New Pajero dan Pajero Facelift ini, guys. Kita bakal tes kedua mobil ini sama-sama mode off-road ya, atau style off-road modifikasinya, guys. Nah, untuk video sebelumnya kita tes yang standar off-road kemudian yang racing. Nah, kebetulan hari ini kita bakal tes yang sama-sama off-road karena di medan off-road, guys. Ya, di depan sudah terlihat tempat startnya ini. Apakah Pajero ini bakal sama-sama kuat atau ada yang salah satunya bakal lemah, guys? Ya, kita lihat. Let's go. Oke, kita tes Pajero yang ini dulu, guys, ya. Yang warna hitam, yang Pajero biasa, bukan facelift. Pajero tahun 2016 ini, guys, ya. VS tahun 2019. Oke, kita lihat nih Pajero-nya, guys. Oke, ini belum diaktifin ya untuk all wheel-nya dan devlog-nya. Agak berat, guys. Wow, suspensinya enak banget, coy. Oke, kita aktifkan dulu nih transfer case-nya, bisa yang low, H2, H4 ya nih. Kita pakai yang H4 aja, guys, ya. Let's go. Wow. Kalau nggak kuat nanjak, ini kita ganti yang low nanti, guys. Oke. Dengan devlog dan gearbox H4 langsung auto naik, coy. Oke, terus, coy. Waduh, ini ada apa, guys? Kok bisa gasruk? Ada lumpur, guys, di sini, guys. Tapi masih bisa melibas lumpur untuk Pajero 2016, guys. Hati-hati, Pak Sopir. Turun ke bawah, coy. Wih, aman ya, tidak gasruk ya, karena ini tinggi, guys. Oke, terus satu kali tanjakan di depan, guys. Apakah kuat Pajero ini, guys? Tanjakan berlumpur, berpasir, coy. Woi, kuat dong. Masa kayak gini doang nggak kuat, coy. Hop, kita pindah ke Pajero 2019, coy. Ini dia nih, guys. Pajero-nya ganteng banget. Ini lampu depan mirip Triton 2021 ya. Oke, langsung saja kita gaskan. Warnanya putih, ganteng banget, guys. Hop, kita aktifkan dulu ini transfer case-nya, coy. Iya, ini kita pakai yang H4 aja dah, biar sama dengan yang tadi ya. Wow, lebih mudah, lebih bertenaga harusnya, guys. Mantap ini Pajero 2019 nya, guys. Kita sikat di jalur lumpur, coy. Woi, lebih enak kan yang 2019, guys. Lebih kenceng, guys. Kenceng banget ini, guys. Tapi kalau untuk interiornya sama, mirip-mirip sih, guys, ya tuh ya. Mungkin beda dikit ya fiturnya ya. Yang lebih mencolok nih untuk tampilan mukanya, yang beda banget, guys, dengan yang 2016. Oke, coy. Woi. Gaspol dong dia, guys. Waduh, meleset, coy. Tapi kuat juga ya. Sama-sama kuat. Kita lanjut, coy. Lanjut. Oke, tidak ada damage sama sekali, coy. Wah, turunan ekstrim, coy. Ini ekstrim banget, guys. Jalannya, guys. Harus hati-hati. Banyak sama ya dengan yang tadi, guys, ya. Bumper masih aman karena video sebelumnya kita challenge Pajero All atau Pajero lama, bumpernya pada copot semua, guys. Bagi yang off-road standar maupun yang ini ya, yang mode balap. Tapi lebih parah yang off-road malah, guys, kemarin, guys. Oh, ini ada yang terbentur tapi masih belum kelihatan mana yang penyok ini, guys. So, body belakang sepertinya ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Kiri habis, coy. Kita belum coba yang Pajero lama PS yang ini, guys, baru, guys. Nanti kita coba ya. Tapi terus terang ini Pajero off-road ini lebih enak, guys, ketimbang yang all kemarin itu ya.
Berarti ini tenaganya beda nih, guys. Gas, gas, coy. Up. Ah, oke, kita pindah lagi, guys. Lanjut kita Pajero hitam 2016 ini, guys. Yo, gas, gas, coy. Woi. Mantap banget, guys. Oh, astaga, no. Terlalu ngebut, guys. Luar biasa apa yang terjadi. Penyok, guys. Tapi untuk kaki-kaki aman ya mesin ya. Cuman body aja yang penyok, guys. Enggak apa-apa, bumper depan yang penyok, guys. Enggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi, guys. Kita terlalu barbar tadi di situ, guys. Ya Allah, maklum. Mesinnya enak, jadi kita gaskan. Akhirnya terjadi benturan, guys. Dan penyok. Aduh, kacau, guys. Penyok, guys. Pajero. Ah, lepas bumper di situ, guys. Bumpernya lepas. Tapi mesin aman mesin ya. Mesin asis atau kaki-kaki masih aman, guys. Gila ini Pajero, coy. Iya, sama-sama kuat, guys. Cuman ini jebol semua, guys, yang Pajero hitam, guys. Pajero hitam. Astaga, aman ya kaki-kakinya. Sampai kelihatan ini, guys. Ini apa nih ya, guys? Radiator atau intercoolernya nih, guys. Ya, sama-sama kuat ya, teman-teman ya. Aduh, gacau nih. Oke, selanjutnya kita masih ada challenge lagi di sini, guys, melewati sungai ini ya. Kira-kira berhasil nggak mereka ini, guys? Let's go, langsung saja kita tes. Kita tes yang hitam langsung ya. Ini di depan air terjun yang ada sungainya, guys. Wih, aman ya, ada snorkelnya, guys. Jadi tidak apa-apa, guys. Langsung aja sikat, guys. Masuk sungai kita, guys. Gila ini Pajero, mantap banget, guys. Siap. Aman, coy, aman, coy. Yo, Pajero putih. Walaupun Pajero hitam bempernya copot. Wah, ini kena damage, guys. Bempernya udah mau copotnya sebelah kiri renggang, guys. Kena bentur tadi ya, turunan ya. Tapi Pajero hitam tadi aman, guys, karena dia udah lepas di awal tadi ya. Oke, tarikannya mau gini, guys. Woi, woi, astaga, sabar, coy. Wah, ini nggak cuma bempernya jebol, guys, tapi kap mesinnya juga jebol, coy. Terlalu barbar, coy. Lanjut, coy. Lanjut, guys. Lanjut, guys. Waduh, malah. Pajero putih gelimpang di sini, guys. Kacau, tapi mesinnya masih hidup, guys. Aduh, guys, ya mati mesinnya, guys, kena air, guys. Lanjut Pajero hitam. Dalam banget tadi, guys. Kita nggak pelan-pelan, guys. Gelimpang langsung, guys, dia, guys. Oke dah. Kita lihat nih Pajero hitam 2016, guys. Pajero 2019 sudah terbalik di situ, guys. Ya benar ke sini ya jalannya, guys, ya. Cuman tadi kita gelimpang di sini, guys. Tuh, ini kayaknya gelimpang juga nih, guys. Coba kalau pelan-pelan gimana, guys? Wow, ban belakang ngangkat-ngangkat, guys. Wow, wow, wow. Wah, tidak gelimpang, guys, kalau pelan-pelan, guys. Aduh, kasihan ini Pajero putihnya, guys. Tuh, guys, nggak bisa nih, guys. Wah, remuk nih, guys. Pajero putihnya, guys. Pajero hitam juga kesulitan di sini, guys. Kita pakai yang low ya, guys, ya. Ah, spion kita hilang. Spion ini kayaknya, guys, Pajero putih ya. Pakai yang low 4. Ayo, let's go. Wow, langsung enjoy, coy. Gila, guys. Wow. Wah, gila. Ini patin Pajero hitam ini. Wow, guys, nanjak, guys, action, guys. Oh, lompat harusnya bisa, guys. Ah, terpleset, coy. Wih,
Masih nanja guys. Masih bisa coy. Terus kanan habis. Awas jangan sampai terbalik. Ya, terbalik juga guys. Aduh, dua-duanya terbalik. Tapi ini untungnya terbalik di darat, nggak di air coy. Ah, lepas juga spionnya nih ya. Aduh, spionnya meretel guys nih guys. Gimana nih guys spionnya guys, lepas guys. Coba kita bangunkan dulu ya guys ya. Aduh guys, ini harusnya bisa bangun sini. Ah, robek guys pintunya guys, dibangunin guys. Gak bisa guys, kacanya pecah juga guys. Coba ini guys. Oh, pintunya guys robek guys. Oke, bangun lagi deh guys. Kita bangunkan dulu yang putih guys. Aduh, kacau nih guys. Aduh. Bangun deh guys. Terus nggak tahu mesinnya bisa nyala nggak nih guys. Ya, nggak bisa nyala guys mesinnya guys. Semuanya rusak guys. Ini bisa dibangunin cuman rusak coy. Gimana nih guys? Ntar guys. Oke, Pajero ini sudah aku perbaiki ya guys ya, biar bisa jalan. Kita gaskan aja nih guys. Nanti Pajero hitam juga kita perbaiki guys ya, biar sama-sama adil. Oh, kita aktifin dulu nih low nya guys, low 4 ya, transfer case nya, develop nya. Oke, mantap coy. Aduh, baru aja diperbaiki guys. Udah remuk lagi nih guys bumpernya guys. Aduh, remuk guys, remuk guys. Yo guys. Oke. Gak apa-apa remuk guys. Nanti Pajero hitam kita perbaiki juga ya. Aduh, dia curang naik sini guys. Pajero putih malah naik sini nih. Curang ya guys. Gas. Kuat guys. Tuh ini. Waduh, bumper depan hancur lagi guys. Gak apa-apa. Anjir guys. Aduh, Pajero tadi di sini. Ya, sama-sama gelimpang juga di sini. Kacau guys, gelimpang lagi guys. Kita bangunkan ya di sini ya. Ya, bangun-bangun. Waduh. Pajero hitam nih guys. Kacanya pecah. Bumper hilang, pintu robek-robek guys. Tapi masih bisa jalan guys. Oke, biar imbang kita benerin juga ya. Oke, sudah benar ini guys. Lanjut lagi ya. Depan ada ranting-ranting, kira-kira bisa lewat kan nih guys. Yo, gas kan. Wow, ini aktifin dulu nih di vlog all wheel-nya nih. Yo, gas. Wah, ranting-ranting kayu-kayu ini bikin susah juga guys. Waduh, nyangkut guys. Pajero kita nyangkut di sini. Kita tarik guys. Waduh, waduh, waduh. Salah tarik kita guys, bukan bumpernya guys yang kita tarik guys. Yo. Jangan sampai terbalik. Oke guys, lanjut lagi guys. Wah, mana jalannya nih guys? Kok kayak gini guys jalannya guys? Ekstrim banget jalan guys. Jambi-jambi siapa nih guys. Gila, hancur coy. Hancur parah coy. Oke guys, ada track ekstrim lagi di depan ini. Kita nanjak coy guys. Woi guys, siapa sangka Pajero 2016 bisa nanjak coy. Ekstrem banget ini jalan guys, masih bisa ditanjak guys. Oh, jangan sampai jatuh guys. Wih, paten. Aduh, malah nyungsep di situ guys. Ada jebakan di situ guys. Mundur guys. Ya, nggak bisa guys. Lanjut Pajero putih. Kita gaskan. Wah, Pajero hitam tadi di sini nyangkut dia nggak guys? Cika coy. Woi guys. Waduh guys,
Aduh. Ah, tidur, guys. Iya, guys. Alamak, malah tidur sih ini, guys. Oke, semuanya terbalik, guys. Pajero hitam juga terbalik di sini ya. Nyungsep dia nih, guys. Belum terbalik sih, guys, ya. Tapi nyungsep sih, guys. Seputar steering nggak mau juga ya. Yang putih juga di sini nih. Mesin masih hidup, cuman dia gelimpang, coy. Oke, dah teman-teman, kita sampai di sini dulu ya. Kita udah challenge kedua mobil ini sama-sama tangguh semuanya. Pajero yang 2016 dan 2019 sama-sama tangguh. Dan modifikasinya juga sama-sama bagus, guys, ya. Lanjut lagi di next video, guys. Yang punya ide mau challenge apa, mobil apa ya, komen aja di bawah, guys, ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.